Hello Earth, welcome back with me and him and him and him and we are here. Oke, setelah tadi pagi kita sudah berangkatkan mobil dari Cirebon dari markas alias Mabes, yaitu markas besar. Akhirnya kita sampai dan sempat nyasar-nyasar jalan karena maklum kita ini orang kampung. Jadi saya harusnya kemana? Yang kocaknya kemana? Emang kita nginep di apartemen Pip, ya kan? Ada banyak cabangnya ternyata kan di Tangerang. Si kalau tadi ke Jakarta kelar gitu. Beda lokasi. Beda lokasi. Ya, saya bingung itu antara tulisan daerah Cikokol dengan BSD itu bisa ketuker. Iya. Gua bingung lu rabun mata, rabun gajah atau gini, rabun gini, apa? Gini, gua jelasin sekalian nih ya. Jadi kan gua tadi edik jadinya ke apartemen dulu aja enggak usah ke ICE dulu. Sebelum gua cari kan. Koko apa namanya? Ketik. Ketik kan. Dikira ya satu. Ketik. Ya. Ketik. Ya, di BSD juga kan. Iya benar. Ketik. Keluar luar dengar dia. Iya. Ikuti dia. Iya, lu tahu itu bikin kita tuh tadi perjalanan sekitar sejam. Pelatnya. Sejam lah. Tapi yang bikin kocaknya lagi, kita udah nurunin mobil towing info di hall 10. Kita turun di hall 1. Kebayang enggak gimana kita rasain jalan panas-panasan jam 3 sore? Jadi ya kita udah lari lemas sekarang. Jadi intinya kardio dengan jarak 1,5 kilo. 1,5 kilo ya, instan berkeringat dan masa bodoh. Ntar gua cari dulu, cari tahu dulu ini ice grab seberapa gedenya berarti ya, gitu. Kita jalan segitu ya, ya boleh. Ya. Coba gua cari sekarang. Tenang. Enggak usah. Nanti pasti sesat lagi informasi dari lu. Iya. Enggak benar. Dua kali ya berarti gila lu. Aduh. Loading in tuh sebenarnya tuh jam 10 malam. Cuman kita kan tadi kan pagi udah ngomong, kita ini enggak cuman ikut event mobil modif. Nanti ada seseorang yang cukup legend menurut gua fotonya. Dan dia itu orang media, ntar bakal gua tampilin. Mudah-mudahan nanti bermanfaat juga ya buat tim Earth. Dan tentunya kita sharing informasi di mana aja, semoga bermanfaat gitu. Ini orangnya lagi OTW, katanya 30 menit sampai, ini gua tunggu dan hebatnya lagi kita jadi orang yang pertama nyampe di sini. Sebelum panitia. Kan kita selalu yang the first nih. Oh, the first terus ya udah berapa kali kita ya. Wah, enggak boleh sombong nih, Nanti ada emotnya lagi. Sombong amat. Nah. Biasa, kalau dia pasti yang nampil ini. Gimana, Pak? Begitu muka lo. Ya pokoknya gitu. Tadi pokoknya dari towing ke tempat kontes ada sedikit cuplikannya sampai kita parkir udah ambil sedikit beauty shot. Ini gua nggak bisa fokus banget lama-lama di sini banyak yang sedikit bening-bening. Ya maksudnya mobilnya ya kan pelek-pelek kemana-mana. Mungkin nanti ada review dikit kali ya Pak ya. Pas kita masuk ke dalam boothnya kita pengen lihat apa aja mobil di dalam. Mudah-mudahan pulang bisa membawa sesuatu lah, informasi lah, informasi hiburan dan nanti kita kembangkan informasi itu bisa kita kembangkan gitu kan.
Oke, stay tune terus. Ini gua dan teman-teman pengen ngaso dulu. Ngaso itu istirahat. Cukup di sebelah kiri. Oh. Aduh, iya benar. Oke, pokoknya segini dulu daripada tambah ngelantur. Yang penting mau makan. Yang penting kita mau makan, kita lapar. Oke, segini dulu daripada ketimbang dibilang bacot. Oke guys, nanti lanjut aja. Kalau udah anak-anak pada kumpul yang lain juga, nanti kita liput lagi. Ikutin terus ya pokoknya. Oke. Gua kan dulu nih. Gua udah ini. Ya, jadi ini ada Bro Iman. Bro Iman, ya ini dia salah satu teman kita juga. Boleh dikenalin dulu, Ben, ini tamunya siapa nih, Ben? Jadi, hai, welcome back. Ini adalah salah satu fotografer, teman sekaligus keluarga, sangat legendaris, Om Iman. Apa kabar, Om Iman? Jadi, Instagramnya ada di bawah, @iman_foto. Nanti linknya kita kasih. So, kita pengen ngadain satu foto-foto buat masuk otomotif ya, Om, ya? Yes. Jadi, buat kalian juga yang punya mobil menarik, boleh kontak Om Iman lewat Instagram boleh. So nanti kayak apa prosesnya kita bakal tampilin semua. So stay tune aja terus di sini. Bang, bang, bang. Di tempat di kaki lu gede pisan, Bang. Eh, bang, bang. Muka maco. Dagu brewokan. Dan lagi masa sesi foto. Ini kedatangan Om Rio yang kemarin pakai body kit Saber. Udah betah ada dia. Gua belum. Betah ada dia. Sendirian. Yang menggoda apa sih, Om? Hah? Yang menggoda apa? Ini sepatu sumpah depisan. Ini ngerjain aja nih fotografer kita. Udah biasa. Ntar ngerjain orang. Om, pengen banget, Om. Oh, waduh. Gak ada arahnya. Mobilnya coba dong. Apa tuh? Mobilnya coba. Mobil dia udah bosan banget. Itu jadi patung lucu juga sih. Eh, Tom, turbo, Tom. Ya, makanya gue bener. Mobilnya suka turbo. Ya. Nah, ya ini hasil apa, bumerang ya? Hasil bumerang dari Instagram sih. Kalau namanya Alvin udah paling lentur. Ah. Ini ketum dari Xbox, Om Sony mau nyobain. Halo kawan-kawan Xbox, hari ini sore ini nih menjelang maghrib kita mau coba nih mobil yang pakai turbo, the one and only Mr. Alvin punya. Nah kita mau track, saya nggak disetul sih ya. Waduh. Jadi mungkin nyoba dari sana aja kali ya, Vin? Gitu ya, dari sana. Kayak ini harus mau nyoba. Aduh, enak kepala suku begitu. Kepala suku. Jadi harus asesnya gitu ya. Jadi tuh besok pakai.
Ya ini kita coba dari sana. Kita mau lihat gimana Om Sony rasanya. Dari Expander Turbo kita. Ini agak jarak sedikit. Ini ya, itu dia test run dari Om Sony. Nanti kita tanya komentar gimana Om Sony. Ya itu yang punya mobil. Jangan tuh kamu ya. Bisa. Komunitas kebun-kebunan. Kalau suku loh. Gak untuk saya kepala suku kita ya. Berani ngegas. Nah, dan mau dicoba lagi itu. Itu masih mau dicoba. Saya dicoba. Gimana? Pak Ketu? Nanggung. Nanggung. Kurang panjang Om, mereka Om. Gue gak ngerasa gitu. Samperin Nio lu tuh. Ya kita tanya komentarnya dari Pak Ketum. Jos, rasanya cuma sedikit tapi udah ngerasain sih. Udah ngerasain ya. Untungnya anaknya ada track panjang lagi. Kurang panjang ini sebenarnya. Ya, terus jalan juga kurang ini ya. Oh, rata ya. Iya, tapi mantap. Oke, ya, jadi Pak Ketum kita udah mencoba. Udah. Siap. Boleh nanti kita bikin lagi ajang begini yang untuk modif nanti. Sap, kembali lagi jam 8. Ternyata ada satu manusia lagi yang legend ini. Pendatang baru. Ini juga salah satu master of foto ya. Yes, suhu dia. Master. Kita berkumpul bersama, going together. Tinggal menunggu satu anggota lagi yang dari tim Earth akan turun di event ini. So, stay tune terus. Udah mulai malam, mulai tenaga habis dan ngantuk begitu. Lapar juga. Mungkin bagi yang belum tahu mobilnya Gudil kali ya, boleh kali Vin di review singkat aja. Monggo, boleh. Ya, silahkan Vin, boleh minta di review singkat aja. Oke. Jadi mobil Gudil ini adalah salah satu pengkompor Ignis di Indonesia untuk memodif mobilnya. Oke. Nama bodykitnya adalah Sumo. Desain dari Earth, kita ngerjain Sumo bodyworksnya. Malah gue udah pakai CE28 tinggi 17. Dia tempering kakaknya statik dan daily tentunya. Tapi yang gue salut dari si Gudil, Ignisnya bersih, nggak kayak Ignis Diki. Balik lagi. Tahu enggak di sana ada Evo 10 lo ganteng okay, banget. Oke, itu mobil idaman Alvin. Ya, kita lihat aja deket ini yuk. Evo AMS dong intercoolernya, bro. Ya Alek seperti D20 race MITI. Gua kira itu Z40 lebih dari jauh. Looks like dia rim 19 inch gitu. Gua enggak tahu ini rim berapa. Kelihatannya sih kayak 19 ya. Kayaknya itu 19. Yo ah. 19. Cakep sih. Om, lampunya dong, Om. Dipake pinjem ya. Tuh lihat banget. Lihat mukanya itu. Oh my. Ini bodinya pakai apa nih, Vin? Kelihatan dari beda. Ini cuma nambahin lips ya. Lips ya. Lips splitter gitu. Wing dia pakai antara Sea West kalau enggak Voltex kayak Sea West. Sea West ini Sea West. Dan kita lihat kalau coba lah deketin lah. Ya kita mukanya sudah muka tebal enggak ada yang. Wah, bebeknya dia udah pakai Alcon, guys. Oke. MR, bro. Ya, oke okay, ini Evo 10 MR. Nah, belakang udah tambah lagi diffuser gitu ya. Knalpot kita bisa lihat di sini seperti kayak HKS gitu. Oh, dia jadi single muffler ya.
Ya. Dia dirubah jadi single muffler. Oke, okay, dan ada lagi, ini Toyota Agya gitu. Ini yang baru datang. Bisa langsung aja kita mungkin ke sana. Kita stay together with anak-anak tim Earth. Oke, okay. Ini jadi kita bentar lagi mau mendekati waktu untuk loading in. Ya, jam 10 soalnya sih mulai. Jam 10 bentar lagi ya. Ya ini Agya atau Ayla ya. Yes. Pokoknya di antara dua itu. Aduh. Capek banget ya. Orang sih baru datang, kita udah dari jam berapa? Dari jam 3 tadi. Iya, oke. Ya. Okay. Muter, jalan ya, olahraga, kardio gitu kan mantap ya. Bisa dilihat rumah kita. Ini pasokan tim Oke. Ada Ignis. Ignis Cyber Expander. Another Cyber Expander. And Mazda 2 Mister Batosai AK Mister Mon. Oke, ini Mazda 2 Batosai. Ini pelaknya sepertinya pelak legend Jepang gitu, Vin. Ya, bisa dilihat juga ini, jangan tertipu dengan tampangnya gitu. Ini pelak boleh dibilang seperti NK retro gitu ya. Tapi lihat bannya, semi slick guys. Oke. Ini ban-ban kesukaan gua dan Alvin. Yes, ini bibit. Ban itu harus begini. Ya, pasti enak juga dipakai gitu. Oke. Okay. Dan ini dia pakai Geisha Mazda 2 Earth. Oke. Okay. Available, siap kirim ke mana aja, plug and play dan mudah sekali. Ini kan orangnya pasang sendiri loh ya. Ini pasang sendiri di rumah dia. Orangnya pasang sendiri.